Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua murid yang sudi menonton video pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu nak ucapkan syabas dan tahniah. Baiklah, hari ini kita akan teruskan dengan bab yang ke-8 dalam tingkatan 5 yang berbunyi Membina Kemakmuran Negara. Oleh itu, mari kita telusuri video yang cikgu telah rakam ini supaya kamu lebih faham apa yang perlu kamu tahu sepanjang dalam bab yang ke-8 ini. Baiklah, untuk pengetahuan semua, dalam bab yang ke-8 ini secara totalnya mempunyai 5 topik. Dan pada hari ini, cikgu akan terangkan kepada semua dalam video siri yang pertama ini 2 topik sahaja, iaitu yang pertama 8.1 berkenaan dengan pembentukan Dasar Ekonomi Baru DEB dan yang kedua 8.2 pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru DEB. Manakala topik ataupun topik yang seterusnya akan dibawa kepada siri yang kedua dan yang ketiga. Seterusnya, cikgu akan bincangkan ataupun nyatakan standard pembelajaran yang perlu murid capai apabila tamat sahaja video ini. Itu yang pertama, murid dapat menjelaskan dasar pembentukan Dasar Ekonomi Baru dan yang kedua, menghuraikan pelaksanaan Dasar Ekonomi yang baru. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada topik yang pertama, iaitu 8.1 pembentukan Dasar Ekonomi Baru. Okey, Dasar Ekonomi Baru DEB ini dilaksanakan pada tahun 1970 hingga 1990, di mana ia dalam tempoh 20 tahun sebagai satu rancangan pembangunan ekonomi dan perpaduan kaum. DEB ini juga dilancarkan melalui RRGPI yang pertama, iaitu rangka rancangan jangka masa panjang yang pertama yang merangkumi 4 rancangan pembangunan 5 tahun, iaitu rancangan Malaysia yang kedua sehingga rancangan Malaysia yang kelima. Tujuan Dasar Ekonomi Baru ini juga adalah untuk memulihkan ketidakseimbangan sosioekonomi kaum, kawasan dan wilayah. Baiklah, seterusnya kita akan lihat apakah latar belakang pembentukan Dasar Ekonomi Baru. Majlis Perundangan Negara ataupun MAPEN ditubuhkan pada Januari 1970 untuk mengadakan garis panduan bagi kerjasama antar kaum dan integrasi nasional untuk memupuk identiti kebangsaan dalam kalangan rakyat. Maka disebabkan itu, dalam usaha untuk mewujudkan perpaduan kaum, Dasar Ekonomi Baru DEB diperkenalkan. Antara tokoh yang merancang dasar ini ialah termasuklah Dr. Rais Zaniman daripada Malaysia sendiri, Dr. Jas Falans daripada Norway dan Dr. Jack R. Parkinson daripada Britain. Baiklah, seterusnya kita akan lihat apakah matlamat DEB. Matlamat DEB adalah untuk mencapai perpaduan dan kesejahteraan kaum dengan menggunakan strategi bersifat serampang dua mata. Jadi, apakah strategi DEB? Yang pertama, untuk membasmi kemiskinan dengan menambah peluang pendapatan dan memperbanyakkan peluang pekerjaan kepada rakyat tanpa mengira kaum. Dan yang kedua, menyusun sebuluh masyarakat untuk mengurangkan dan menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Walau bagaimanapun, terdapat isu-isu yang berlaku, iaitu isu sosioekonomi, iaitu yang pertama, berlaku jurang sosioekonomi antara bumi putra dengan bukan bumi putra. Yang kedua, jurang sosioekonomi antara pantai timur dan pantai barat. Yang ketiga, jurang sosioekonomi antara masyarakat dengan desa dan bandar. Dan yang terakhir adalah jurang sosioekonomi antara negeri pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru DEB. Seterusnya, kita akan lihat 8.2, iaitu pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru. Bagaimana sesebuah dasar itu dilaksanakan? Kita akan lihat. Pelaksanaan DEB dilaksanakan adalah bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang bersatu padu
melalui agihan ekonomi yang seimbang. Usaha di IBIN juga adalah untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Jadi, apakah langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk melancarkan ataupun melaksanakan dasar ekonomi baru? Kita dapat lihat yang pertama, dengan meningkatkan taraf hidup rakyat. Yang kedua, memperkenalkan rancangan buku hijau. Yang ketiga, memperkasa peranan agensi kerajaan. Yang keempat, pembangunan tanah oleh Felda. Yang kelima, pembangunan wilayah. Yang keenam, pemilikan modal saham. Dan yang terakhir, pengenalan industri kecil dan sederhana IKS. Kita lihat kepada inisiatif ataupun langkah yang pertama yang diambil oleh kerajaan, iaitu meningkatkan taraf hidup rakyat. Bagaimana? Baiklah, penduduk terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama penduduk luar bandar dan penduduk bandar. Kita lihat dulu yang pertama, penduduk luar bandar. Penduduk luar bandar adalah penduduk miskin yang terdiri daripada petani, pekebun, getah dan kelapa, nelayan, buruh dan penduduk kampung baharu. Jadi apakah yang langkah yang diambil oleh kerajaan adalah dengan usaha pembangunan melalui kegiatan gerakan koperasi, contohnya seperti program penerokaan tanah baharu, bantuan peralatan, pertanian, khidmat nasihat, subsidi benih dan baja, kemudahan kredit, pemasaran dan pusat kemajuan peladang. Bagaimana pula dengan penduduk bandar? Penduduk bandar adalah penduduk miskin yang disebabkan oleh pendapatan yang rendah dan masalah perumahan. Jadi apakah langkah diambil oleh kerajaan? Yang pertama adalah memajukan pelbagai jenis perindustrian dan perniagaan untuk peluang pekerjaan dan meningkatkan pendapatan penduduk. Selain daripada itu, kerajaan juga menyediakan kemudahan seperti pendidikan, bantuan air, elektrik, jalan raya, bantuan biasiswa dan buku teks yang percuma, makanan tambahan kepada kanak-kanak dan program rumah murah. Seterusnya, kita lihat rancangan yang kedua ataupun program yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk merealisasikan DIB adalah dengan pengenalan rancangan buku hijau. Jadi apakah matlamat rancangan buku hijau? Matlamatnya adalah untuk menambah pendapatan rakyat dan pengeluaran bahan makanan supaya cukup untuk keperluan negara dengan memberi tumpuan sepenuhnya kepada penggunaan tanah seperti mengusahakan tanaman jangka masa pendek, perkebunan berkelompok, peternakan, pemasaran yang baik dan program kecil yang lain. Langkah yang ketiga yang diambil oleh kerajaan untuk merealisasikan DIB adalah dengan peranan agensi kerajaan yang bertujuan untuk mempromosikan pelbagai kegiatan ekonomi untuk membuka peluang pekerjaan kepada semua kaum dan menambahkan pendapatan rakyat dengan memberi bantuan dari segi peralatan, biji benih, kemudahan pinjaman serta khidmat nasihat. Antara agensi kerajaan yang memainkan peranan penting adalah seperti Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia IKIM, Lembaga Pertubuhan Peladang LPP, Lembaga Beras dan Padi Negara LPN, Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil, Perusahaan Getah RISDA. Langkah yang keempat pula yang diambil oleh kerajaan adalah dengan melalui Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda dan Pembangunan Tanah. Mereka akan diberikan tanah sebanyak 10 ekar untuk usahakan tanaman kelapa sawit, getah dan rumah kediaman. Terdapat kemudahan seperti klinik, sekolah, pengangkutan dan koperasi di Felda tersebut. Mereka juga bekerjasama dengan kerajaan negeri untuk meneroka pembukaan tanah baharu untuk pertanian. Mereka juga bekerjasama dengan Yayasan Sabah untuk membuka Felda Wilayah Sahabat Lahad Datu dan Felda Emas. Mereka juga bekerjasama dengan Salkra di Sarawak untuk pembukaan ladang kelapa sawit. Dan yang terakhir, skim peneroka Felda juga diberikan kepada penduduk pelbagai kaum seperti Cina dan India di Felda Lurah Bilut, Felda Keratung dan Felda Sendayan. Seterusnya, dalam usaha untuk merealisasikan dasar ekonomi baru adalah melalui pembangunan wilayah. Jadi, apakah pembangunan wilayah? Program yang dijalankan dengan membuka tanah untuk industri getah
dan kelapa sawit. Antara tanah ataupun kawasan yang berjaya dibuka adalah seperti Lembaga Kemajuan Johor Terengganu Kejora, Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah Ketengah, Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara Dara, Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan Kesedar, dan yang terakhir Urban Development Authority yang dikenali sebagai UDA. Langkah seterusnya adalah dengan melalui pemilikan modal saham dengan memberi peluang kepada kaum bumiputera terlibat dalam pemilikan saham syarikat perdagangan. Ini bertujuan adalah untuk meningkatkan jumlah pendapatan dan taraf hidup mereka. Antaranya seperti usaha menambah pemilikan modal saham bumiputera dalam sektor korporat melalui PNB, Pemodalan Nasional Berhad, pada 17 Mac 1978. Selain itu juga, dalam usaha pemilikan modal saham ini, mereka melancarkan ASN, Amanah Saham Nasional, dan ASB, Amanah Saham Bumiputera untuk Bumiputera. Manakala, ASM juga diperkenalkan, iaitu Amanah Saham Malaysia untuk bukan Bumiputera. Langkah yang ketujuh ialah pengenalan industri kecil dan sederhana ataupun dikenali sebagai IKS. Okay. Industri kecil dan sederhana ini merujuk kepada industri pembuatan barangan yang menggunakan modal yang sangat kecil dan tenaga kerja yang tidak ramai. Jadi melalui IKS ini terdapat peluang untuk menjadi usahawan muda dalam industri desa dan IKS. Suatu usaha untuk membaiki taraf hidup rakyat dan menambah daya pengeluaran serta pendapatan rakyat dan negara. Contohnya, IKS meliputi kraftangan, makanan, pakaian dan inap desa. Jadi apakah yang dilakukan oleh kerajaan? Kerajaan memberi khidmat nasihat, khidmat pinjaman, insentif melalui Bank Bumiputera PNB, Skim Pinjaman Khas Pertanian dan Amanah Ikhtiar Malaysia. Langkah yang terakhir adalah melalui pendidikan tenaga kerja mahir. Bagaimana kerajaan mahu merealisasikan perkara ini adalah dengan memperkenalkan mata pelajaran kemahiran hidup di sekolah. Selain itu juga, pendidikan menengah atas dibagikan kepada jurusan akademik dan vokasional. Kerajaan juga menubuhkan sekolah teknik dan vokasional, maktab perguruan teknik, Politeknik Universiti Teknologi Malaysia dan Institut Teknologi MARA. Kerajaan juga menawarkan kursus kemahiran dalam pelbagai bidang bagi menampung permintaan terhadap tenaga kerja mahir. Secara rumusannya, semua langkah yang dilaksanakan bertujuan membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat untuk mencapai matlamat perpaduan negara. Segala program pembangunan yang dilaksanakan seiring dengan penjagaan alam sekitar negara kita. Kita perlu meningkatkan taraf hidup demi kemakmuran negara kita sendiri. Untuk menguji kefahaman murid terhadap topik 8.1 dan 8.2 ini, cikgu telah sediakan 3 soalan untuk kamu jawab. Itu yang pertama, apakah strategi dasar ekonomi baru di negara kita? 2 markah. Jadi, murid kena bagi 2 poin. Yang kedua, jelaskan usaha kerajaan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Malaysia. 4 markah. Meaning to say you have to give 4 point. Dan yang terakhir adalah bincangkan kesan jika sosioekonomi tidak dapat ditangani oleh kerajaan. 4 markah. So you kena jawab, you have to give 4 point for it.